السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebanyak 12 bulan. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah sebanyak 12 bulan. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Allah, yakni di dalam Lauh Mahfuz, pada hari diciptakan langit-langit dan juga bumi. Di antaranya, yakni di antara 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan-bulan haram. Sadaqallahul Azim. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-184, Nabi bersabda: As-sanatu isna asyara syahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyatun, Dhul Qa'idah wa Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajab, mudar alladhi baina Jumada wa Sya'bana, au kama qal. Yang bermaksud, dalam setahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram itu 3 bulan adalah secara berturut-turut, yakni Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan 1 bulan yang tunggal, iaitulah bulan Rajab, yang berada di antara Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, hari ini kita berada pada bulan, salah satu daripada bulan-bulan haram, yakni bulan-bulan yang dihormati. Kalau orang-orang Arab dulu nak berperang setara mana pun, dia takkan berperang pada bulan-bulan ini. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada manusia apabila dia nak berjalan musafir ke mana-mana, apabila dia berjalan pada 4 bulan ni, dia tak perlu bimbang, kerana bulan ni takkan berlaku pencerobohan, serangan, peperangan dan sebagainya. Kerana orang-orang Arab dahulu, di antara sumber pendapatan dia adalah melalui peperangan. Bila berperang, dia boleh dapat harta rampasan perang. Maka daripada harta itulah dia jadikan sebagai belanja kehidupan dia, sebagai pendapatan dia. Dalam sebulan, dalam setahun itu telah pun tahu, makruf di kalangan manusia bangsa Arab dulu lagi, tahu bahawa bulan-bulan haram ni tak boleh berperang, dan bulan-bulan ini diberi penghormatan, perlu dihormati. Dan hari ini kita berada dalam bulan Muharram, bulan yang memiliki keistimewaannya yang tersendiri, yang dikira sebagai bulan pertama dalam takwim ataupun dalam kalender Islam kita. Dan hari ini pula kita berada pada tanggal 9 Muharram, atau disebut sebagai Tashwa. Esok kita akan masuk 10 Muharram, yang memiliki keistimewaannya yang tersendiri.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-2429. Nabi kata afdalus siyami ba'da syahri ramadhan syahrullahil muharram wa inna afdalas salati ba'da al-mafruḍati salatun minal lail aw kama qala. Nabi kata seafdal-afdal puasa selepas daripada puasa di bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Dan sesungguhnya seafdal-afdal salat sembahyang selepas daripada sembahyang fardu yang lima adalah sembahyang pada sebahagian daripada malam. Kita bangkit sebahagian daripada malam setengah jam atau sejam sebelum daripada fajar, kita ambil sedikit ruang dan masa untuk salat sunat, tahajud, hajat, taubat dan sebagainya, ditutup dengan witir. Ini di antara sembahyang-sembahyang yang paling besar pahalanya selepas daripada sembahyang fardu yang sangat-sangat dituntut. Maka orang-orang yang nak dapat kelebihan, dia tidak akan melepaskan peluang ini. Allah sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahkan tahajud ini sebagai satu tambahan bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bulan yang kita ada pada hari ini di antara bulan-bulan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmizi, in kunta sha'iman ba'da syahri ramadan fasum al-muharram fa innahu syahrullah. Kalau seandainya kamu ingin melaksanakan puasa selepas daripada Ramadan, maka berpuasalah, jangan tinggal puasa pada bulan Muharram. Seboleh-bolehnya puasa pada bulan Muharram, lebih-lebih lagi pada hari 10 Muharram atau kita sebut sebagai hari Ashura yang akan kita sambut pada besok hari. Kerana kata Nabi fa innahu syahrullah, kerana bulan Muharram ini adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila disandarkan kepada Allah, menggambarkan ianya mulia. Seperti mana Kaabah digelar dengan Baitullah, rumah Allah memberi kemuliaan kepada Kaabah. Begitu juga nama apabila disandar kepada Abdullah, di antara nama-nama yang paling dikasihi di sisi Allah. Begitu juga apabila Nabi sebut fa innahu syahrullah, bulan Muharram ini adalah bulan Allah. Makna memberi maksud kepada kita, bulan Muharram ini adalah sangat istimewa dan memberi kemuliaan pada bulan Muharram itu sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, apa kelebihan kita berpuasa pada bulan Muharram ni yang kita sambut setahun sekali? Rata-rata masyarakat kita kalau masuk Muharram, kita teringat kat bubur Asyura lah. Tak apalah, buatlah. Kita nak buat program bubur Asyura, setengah orang panggil rewang bubur Asyura, setengah orang panggil kacau bubur Asyura, buatlah. Sekurang-kurangnya kita boleh bersedekah, sekurang-kurangnya mengeratkan hubungan silaturahim sesama kita. Buat program dalam taman, pakat mai kacau ramai-ramai. Hang sedekah sikit, aku sedekah sikit, bawa barang-barang campur, kemudian kita masak ramai-ramai, makan ramai-ramai. Di samping itu baca doa pula, buat tahlil sikit sedekah untuk orang-orang di kalangan kita yang telah pergi meninggalkan kita, buatlah. Selama mana program ini boleh mengeratkan tali silaturahim di antara atau sesama kita. Tapi di sebalik itu ada yang dituntut sangat untuk kita buat pada bulan Muharram ini, lebih-lebih lagi pada hari yang ke-10, yakni berpuasa pada hari Ashura. Kerana apa? Diceritakan kepada kita terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tanggal 10 Muharram. Ada riwayat yang sahih dan juga ada beberapa kisah yang riwayatnya dipertikai oleh sebahagian ulama. Di antara yang disebut kepada kita, hari Ashura 10 Muharram ini ialah merupakan hari Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun bersama dengan tentera-tenteranya.
Bagaimana dalam peristiwa laut terbelah, Allah menceritakan kepada kita dalam Quran, bila Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai di tempat atau di tepi laut, Allah perintah Nabi Musa pukul tongkat, terbelah laut. Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya menyeberang sampai tengah laut, tentera musuh mari. Nabi Musa sampai seberang sana, Fir'aun baru berada di tengah laut. Allah perintahkan laut sambung bertangkup balik. Pada saat itulah Fir'aun yang sebelum ni mengaku dia sebagai Tuhan, bila masa mana dia hampir-hampir lemas, dia tak boleh dah nak minta tolong siapa-siapa, waktu itulah dia mengaku dia beriman kepada Allah. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman, kata Fir'aun, tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah yang diimani oleh Bani Israel. Bila dia mengaku beriman, waktu dia hampir lemas dalam laut, ketika mana dia tak boleh nak minta tolong siapa-siapa dah, ketika mana dia tak boleh dah nak minta bantuan daripada mana-mana pihak. Lalu Allah tak terima taubat dia. Allah kata, al-ana, adakah sekarang wahai Fir'aun baru kamu nak bertaubat, nak mengaku beriman pada Allah? Waqad asaita, sedangkan sebelum ni kamu derhaka pada Allah. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu buat banyak kerosakan atas muka bumi ini. Ulama' sebut Allah tak terima taubat Fir'aun ni kerana beberapa sebab. Yang pertama, Allah tak terima pasal dia bertaubat setelah turun azab daripada Allah. Bila Allah waktu turun azab, waktu tu baru nak bertaubat, sudah ditutup. Yang kedua, dia bertaubat kepada Allah ketika mana yurarir, nyawa sudah berada di halqum. Dan yang ketiga, dia mengaku beriman pada Allah tapi dia tak mengaku beriman kepada Musa, rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada dia, mengajak dia beriman pada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala tak terima iman dia. Kita pun jangan sampai tahap tu baru nak balik pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sihat, sementara kita dalam keadaan boleh bangun buat ibadat dengan sempurna, perbanyakkan taubat istighfar kita pada Allah, minta ampun terhadap dosa-dosa kita. Lalu Allah selamatkan jasad Fir'aun. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah selamatkan daripada tenggelam, daripada binasa, sampai lah kita boleh tengok mumia dia. Duk elok lagi. Mari dulu saya tengok dalam Facebook hari ni dengan teknologi. Mereka ambil gambar mumia Fir'aun, mereka bina balik, buat lagu mana rupa Fir'aun ni masa muda ni. Dengan aplikasi yang ada, dengan teknologi moden hari ni yang ada, mereka boleh buat balik dengan daripada rangka Fir'aun tadi ni yang tinggal mata rambut. Lebih kurang mereka buat, walaupun tak seratus-ratus, tapi lebih kurang bentuk muka dia lagu tu lah. Ada mereka buat dalam Facebook, kita tengok kan. Lakaran, gambaran rupa Fir'aun waktu ketika dia muda sebelum daripada dia mati dulu. Bukan besar mana pun tuan-tuan, sih kita aja tubuh badan ni. Lebih kurang sih kita aja, tapi dia punya sombong pada Allah sampai dia mengaku dia Tuhan. Lalu Allah tunjuk kebinasaan dia, mati bukan kerana apa pun, kerana lemah dalam mayat, tak ada siapa boleh tolong dia. Waktu tu baru dia nak mengaku beriman pada Allah. Lalu kata ulama, dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, pada hari 10 Muharram inilah peristiwa berlaku di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan juga pengikut-pengikut baginda daripada Fir'aun dan juga tentera-tenteranya. Begitu juga terdapat dalam riwayat-riwayat yang lain, walaupun ada pertikaian di sisi para ulama, hari 10 Muharram juga merupakan hari berlabuhnya kapal Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dan keluarnya Nuh daripada bahteranya setelah melalui banjir yang begitu besar yang mengorbankan seluruh makhluk yang ada di muka bumi melainkan mereka-mereka yang bersama-sama dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebagaimana Allah sebut, qala la asima al-yawm, hari ini tak ada siapa yang boleh memberi perlindungan pada hari ini daripada min amrillah, daripada perintah, daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta anak dia sendiri pun yang tak mau ikut sama, kononnya nak panjat bukit, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku nak khabat bukit yang boleh memelihara aku daripada
banjir. Qala la 'asima al-yawma min amrillah. Tak ada siapa boleh selamat pada hari ini daripada perintah Allah. Lalu kata ulama, berlaku juga pada hari ini. Walaupun dipertikai, tapi ada riwayat yang sebut begitu juga pada hari ini selamatnya Nabi Allah Ibrahim daripada bakaran api oleh kaum dia. Kita baca dalam Quran pun cerita pada kita bagaimana Nabi Ibrahim yang menentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaum dia. Akhirnya kaum dia tak puas hati, bakar Nabi Allah Ibrahim dalam api yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada api, wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Maka kata sebahagian riwayatnya, pada hari inilah berlakunya peristiwa tersebut. Ada juga riwayat yang menyebut bahawasanya pada hari ini jugalah Allah menerima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Banyak lagi lah yang disebut. Walaupun demikian, ada sedikit pertikaian daripada ulama berkaitan dengan kesahihannya. Namun hak cerita Nabi Musa tadi ini sememangnya adalah amrun sabitun bisunnatis sahihah, perkara yang sabit dalam hadis yang sahih, yakni pada hari 10 Muharram. Lalu Nabi SAW ketika Nabi sampai di Madinah, waktu Nabi sampai di Madinah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan pada kita, bila Nabi SAW sampai di Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, hari 10 Muharram. Lalu Nabi tanya kepada sahabat, apakah ini? Pasal apa yang mereka puasa pada hari ini? Apa kepercayaan mereka? Lalu para sahabat kata, hada yaumun najallahu bani Israila min aduwihim. Lalu kata para sahabat, inilah hari di mana hari Allah menyelamatkan Musa alaihissalam daripada musuhnya, daripada Fir'aun. Fasamahu Musa. Lalu Musa berpuasa pada hari ini, dan begitu juga pengikut-pengikutnya. Lalu Nabi kata, fa'ana ahakku bi Musa minkum. Akulah orang yang lebih sepatutnya, lebih layak untuk membesarkan, memberi penghormatan kepada Musa. Karena Musa adalah Rasul dan Nabi daripada Allah. Aku juga Rasul Nabi daripada Allah. Lalu fasamahu, Nabi berpuasa pada hari Ashura, wa amara bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan para sahabat dan kita semua untuk berpuasa pada hari Ashura. Apa kelebihan dia tuan-tuan? Apa kelebihan kita puasa sehari pada hari Ashura? Kita tak makan, tinggal nafsu syahwat kita, makan minum kita kerana Allah. Lillahi ta'ala. Apa kelebihan yang Allah janji? Nabi kata, siyamu yawmi Ashura inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah. Atau kama qala. Hadis riwayat Ibn Majah, hadis yang ke-1738. Nabi kata, berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram, sesungguhnya aku mengharapkan daripada Allah bahawa diampunkan atau dihapuskan dosa-dosa kita yang setahun lalu. Dosa kecil yang kita buat setahun ni, dalam masa setahun 360 hari Allah beri keampunan kepada kita dengan sebab kita puasa sehari pada hari Ashura, yakni pada besok hari. Jadi kita habaq siap-siap hari ini, ini beda, kita boleh plan dah besok ni. Kadang-kadang orang kita bila habaq esok, dia kata, lah awak hangpa tak pesan awal-awal, aku pun tak ingat kata hari ini 10 Muharram. Jadi hari ini 9 kita habaq dah besok, jadi tak ada alasan kita nak kata tak ingat, lupa, orang tak habaq, tak pesan dan sebagainya. Tu pun celah-celah tu, dia lupa juga kita ni pun. Kadang-kadang hak buat-buat lupa apa ramai juga. Dia nak puasa 30 hari, dia tak ada masalah sangat. Pasal apa? Pasal semua pakat puasa. Tapi nak puasa hak 6, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura ni, walaupun sehari, tapi Allah berasa berat macam minggu. Pasal apa? Pasal orang lain tak puasa. Celah-celah tu pula kawan hantar WhatsApp pula, duk mana jom minum, duk mana kena asyik kandak, duk mana roti telur, duk mana. Celah-celah tu kalau tak kuat iman, niat dah pun dia keluar pergi lagi. Jadi kita di antara kelebihannya, Allah bagi peluang pada kita ni. Kita setahun lalu dosa pun banyak, tak terhitung banyaknya. Dengan kita berpuasa pada satu hari,
Nabi kata, aku mengharapkan daripada Allah bahawa diberikan keampunan terhadap dosa-dosa kita hak setahun yang lalu. Allah, ni rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad ni cukup besar, tuan-tuan. Rahmat Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat, kasih sayang, belah kesian aku ke ampun ni luas meliputi segala-galanya. Walaupun dosa banyak, tapi dengan puasa sehari Allah beri keampunan. Cuma Nabi SAW minta kepada kita supaya kita ni bagi ada beza dengan orang-orang Yahudi, sebab mereka pun berpuasa pada hari Ashura, hari 10 Muharram. Jadi Nabi seboleh-bolehnya bagi kita ni buat belain sikit daripada mereka. Lagu mana yang kita belain? Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, sumu yawma Ashura, berpuasalah kamu semua pada 10 Muharram, hari 10. Wa khalifu fihi al-yahud, dan berbezalah kamu dengan apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia puasa 10 sahaja. Maka Nabi kata, sumu qablahu yawman, kalau boleh puasalah sebelum daripada 10 Muharram ni sehari. Hari inilah, hari 9 Muharram. Kalau boleh kita start dah hari ni 9, kemudian esok 10. Jadi kita ambil 2 hari. Beza tak dengan Yahudi? Bezalah, pasal Yahudi dia puasa 10 saja. Maka Nabi suruh kita berbeza dengan mereka, puasa sehari sebelum sehari, hari ini dan juga besok, jadi 2 hari. Hari ini tak puasa lagi, pasal apa? Tak ada orang habaq, tak ada orang peringat. Maka Nabi kata, au ba'dahu yauman, atau selepasnya sehari. Ambil esok dan juga lusa, hari Ahad. Jadi beza jugalah. Pasal dia puasa sehari hari 10, kita ambil 10 dengan 11. So kita ada 2 pilihan lah, sama ada 9-10 atau 10 dan 11. Ha, lalu Nabi kata apa? La in baqitu ila qabil la asuman natasih. Di akhir hayat Nabi, Nabi wafat tahun 11. Nabi kata, seandainya aku masih hidup pada tahun hadapan, tahun 12 Hijri, nescaya aku akan puasa juga pada hari 9. Jadi 9 dan 10 nahbah pada kita supaya berbeza daripada amal yang dibuat oleh orang-orang Yahudi tadi ni. Namun demikian, kalau kita nak buat 2 hari tak larat, apatah lagi nak buat 3 hari, 9, 10, 11. Ulama menggariskan kepada kita beberapa keadaan, sebahagiannya mencadangkan kepada kita. Yang pertama, berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya, maknanya 9-10 atau 10-11. Yang kedua, berpuasa pada 10 Muharram secara tunggalnya pun boleh juga. Paling-paling tak ada pun besok sehari, ambil jugalah 10 Muharram tu. Tapi kalau boleh buat 2 lagi kemahlah, 9-10, 10-11. Kalau puasa nak ambil 9-10, 11 pun tak apa, tapi habis-habis tak ada, jangan lepas hak 10 Muharram tu. Puasa juga kerana kita diberi peluang oleh Allah setahun sekali. Pakat dengan orang perempuan rumah kita. Lalunya orang perempuan dalam bab puasa ni lepas lagi lemah daripada kita. Tengok bulan puasa dah lah, kita duduk tidur, mereka bangkit dah. Masak, sok, puas semua, asal lagi gerak kita, gerak anak-anak. Makan, lepas makan, basuh pinggang, puas semua. Allah, hebat orang perempuan ni. Asal lagi maghrib, masak lagi, beda buka puasa. Kita buat apa? Semayang tidur, bangun tidur. Lepas mayang zuhak tidur, apat kasar. Asal pula tidur, abak dah kat bini. Lagi tak bang murid, jangan gerak-gerak. Besar tak? Masih tak larak dah dah. Itu ha, kira bagus tu. Hak tak semayang terus pun berlemak. Puasa tak tinggal. Zuhak tak semayang. Asal pun tak semayang. Ustih dia dah, tak makan zuhak. Itu lagi pening. Nak bubuh tak mana, puasa semayang apa pun tak. Jadi orang perempuan ni Allah beri kekuatan, walaupun mereka ni kaum yang lemah, tapi kuat sebenarnya dari segi batin mereka, rohani mereka. Jadi kita pakat dengan orang perempuan kita. Kalau boleh ajak anak-anak kita main, kita pakat puasa esok sehari. Kenduri ke apakah, kalau nak hadir, hadirlah. Kalau ada kenduri, pilah. Tapi abah kat rumah. Orang rumah pun, orang kenduri pun kalau dia faham, dia tak buat kenduri 10 Muharram ni. Oh, dia kata ni hari 10 Muharram, kalau kita buat kenduri pun payah nak panggil dengan ramai. Dia erti. Lepas tu nak buat kenduri, tengok juga tarikh-tarikh, takut jatuh hari-hari kebesaran Islam dan sebagainya. Tapi kalau ada pun tak apalah, hadirlah, pilah. Tak mesti kita makan, hadir saja. Orang pun faham kita puasa pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan, saya menyeru pada tuan-tuan, lebih-lebih lagi pada diri saya yang bercakap di hadapan ni, marilah kita tanamkan keazaman. Malam ni kita pakat-pakat niat puasa, niat puasa sunat ni kalau tak berlaku malam ni pun boleh pagi esok pun, kan? Belum daripada pagi esok bangkit, kita tak makan apa, kita puasa nak puasa, kita puasa.
ataupun kita niat siap-siap pada malam ni, sahaja aku berpuasa sunat hari Ashura kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku puasa sunat hari Ashura, esok hari kerana Allah Ta'ala. Maka puasa macam biasalah kita. Dan mudah-mudahan Allah berilah kepada kita kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan pada kita. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji-janjinya. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, aqulu quli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'uzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.